changer kepada hala tuju politik negara kita. Sebab mereka ini masih ada keupayaan untuk membantu memberi agar selaras sejajar dengan mereka yang diterapkan sebagai politician. Saya ada unfinished business. Saya ada satu kerja yang masih belum selesai sebelum saya tutup rapat mata saya. Unfinished business saya sekarang berada di luar untuk membantu saudara-saudara saya. Waktu dalam perkhidmatan saya sudah cuba. Jangan kata saya tak buat. Jangan kata saya tak buat. Saya sebagai panglima kata diri saya buat. Kalau benda itu terjadi, sudah satu benda yang tak terjadi. Tapi saya buat. Mereka semua ini ada di sini. Saya lihat pencen hilang upaya RM65. Siapa fikir 19 orang panglima akan tertera? Saya yang ke 19. Saya buat satu surat. Datuk K kepada kat sini. Hari yang sama saya hantar surat. 3 hari selepas itu, Perdana Menteri panggil saya. Apa benda ni? Dia kata. Saya kata saya nak kenaikan. Kenapa? Saya kata dah, saya nak cerita tak bolehlah. Sebab 19 orang kalau tak buat, saya kena buat. Sebelum orang ke 20 buat. RM65 kita naikkan berapa ribu persen, dia jadi RM500. Saya tahu. Saya tahu hilang upaya tersebut. Tak cukup. Tak cukup. Tapi haruslah ada kerja sudah ni untuk naikkan lagi. Maknanya daripada 65 jadi 500 dan ada yang 800, ada yang dapat 2,000 lebih. Jangan kata kita tidak buat. Saya buatkan bantuan bakti negara untuk tentera-tentera yang tak berpencen. Saya berhenti daripada perkhidmatan, bantuan bakti negara tersebut pun berhenti. Saya fikirkan waktu itu akan ada BRIM RM200 dan akan ada bantuan bakti negara RM200, bermaknanya yang tidak berpencen akan dapat sebulan sekurang-kurangnya RM400. Saya buat satu anggota satu rumah di mana 70% rumah tersebut adalah untuk yang berkhidmat, lagi 30% adalah untuk yang veteran yang khusus kita buat untuk dapatkan subsidi dan sebagainya. Saya berhenti, benda itu berhenti. Jadi itu banyak unfinished business lagi, perkara-perkara yang harus saya teruskan. Beri saya ruang untuk jadi suara tersebut. InsyaAllah saya akan lebih baik dari apa yang ada di dalam Dewan. Saya bukan nak menongkat langit. Saya bukan nak itu. Cuma saya nak ingin selesaikan apa yang saya belum selesaikan. Saya akan selesaikan. Saya tahu berkenaan dengan pencen, tak payah cakap. Saya tahu. Jangan kata semasa saya panglima angkatan tentera, saya tak buat. Saya buat. Kiraan itu saya tahu. Jadi ingin saya nyatakan segala itu yang ada dalam fikiran saudara sekalian, rakan-rakan sepenuhnya kata, bagai ketua yang bertanggungjawab itu, saya sudah buat. Saya buat kerana saya sedar. Sebagai ketua saya dah amir. Saya bertanggungjawab. Bila mati nanti akan ditanya, apa yang dah buat? Jadi untuk ini saya dah buat. Tak jadi saya tanya dah. Mana? Di luar daripada kemampuan saya. Jadi kalau ada ruang yang ada ini, insyaAllah lah. Kemaman hari ini adalah satu medan pertempuran. Medan pertempuran yang maha hebat dalam negara. Yang besar. Tapi dengan kekuatan yang kita ada ni, kita mampu mengurangkan keberangkalian. Medan yang ada itu medan kita. Kita mempunyai kekuatan di situ. Kita boleh bantu. Daripada satu orang yang ada ini boleh cari 10. Dari 10 boleh cari 20. Kita boleh buat gandaan tersebut. Itu pun kalau ingin bersama dengan saya. Kalau tidak ingin bersama dengan saya, saya tak nak buat apa. Saya berharap, saya memohon kepada saudara-saudara sekalian untuk bersama saya. Kali ini, peluru kita adalah sebatang pen. Gunakanlah pen itu dengan sebaik. Bukan untuk kita. Sebab kita dah bahas sejarah. Kita hari ini semua ni dah putih dah semua ni. Dah bahas sejarah dah. Akan masuk dalam museum. Tak payah fikir lagi lah. Fikir untuk anak, fikir untuk cucu. Fikirlah yang baik. Saya menyerah diri pada bersama saya memohon untuk membantu. Kalau itulah yang terbaik dalam fikiran tuan-tuan sekalian, berikan saya. Berikan peluang untuk saya berbakti lagi. Saya ingin mengabdikan diri lagi kepada negara. Saya tak dapat berbuat demikian sekiranya saya tidak dapat mandat daripada tuan-tuan. Cuba beri mandat kalau agak-agak saya bekas
menimbulkan tentera, boleh buat jadikan dia satu ikon yang membanggakan. Bahawa Panglima Angkatan Tentera ini, Panglima saya ini, sekarang adalah salah seorang yang berada di dalam Parlimen. Demi maruah kita, demi maruah, demi keberadaan kita semua, saya sendiri, saya tak akan pandang belakang lagi. Menang kalah itu ada pertandingan bagi saya. Saya tak akan pandang belakang. Tapi kalau kata-kata yang ada yang saya nak pinjam, orang kata-kata yang saya ingat dalam otak saya sekarang ini adalah patah sayap, bertongkat paruh, saya akan perjuangkan veteran, menang atau kalah.